Enggak lah. Jadi hari ini kita alhamdulillah ya mendapatkan dukungan dari partai politik yang ada di Kalimantan Timur ya. Pertama, kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh parpol yang telah mendukung kami. Semuanya masih berproses. Mungkin dalam waktu dekat kita akan segera melaksanakan deklarasi ya. Dengan beberapa dengan partai politik pendukung untuk maju dalam kontestasi itu. Berkaitan dengan mahar, ya saya harus menyampaikan tidak semua partai politik itu yang diandalkan adalah mahar, tidak. Tidak. Tadi yang saya sebutkan unsur yang tadi itu, peluang menang, punya komunikasi, ya kan itu yang dilihat. Dan tentunya juga berkaitan dengan track record. Alhamdulillah ya Pak, pertama kalau Golkar itu adalah partai yang hari ini tahun 2018 dan tahun tadi ini adalah partai yang tidak lagi menganut sistem mahar. Begitu juga dengan Gerindra, begitu juga dengan Nasdem ya. Walaupun yang lain-lainnya ada, tapi artinya itu bukanlah hal yang utama. Bahwa mahar itu bukan hal yang utama gitu loh Pak. Ya artinya ya boleh, kalau boleh saya bilang sukarela lah kan. Karena dalam politik ini ada yang namanya kos politik. Ada kos politik untuk menggerakkan massa, untuk atribut, untuk saksi. Yang utama itu partai-partai itu adalah saksi. Itu yang paling utama.